Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di jajaran BPMPT sehingga bisa bekerja selama 2 tahun ini ya dengan baik dan lancar. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini. Yang selanjutnya juga kita merenung di 2 tahun ini kita sama-sama mengevaluasi. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih yang selama ini masih kurang dan apa yang selama ini juga telah kita peroleh. Nah, dengan hasil evaluasi itu, yang kita rasakan masih kurang, kita kejar untuk kita tingkatkan, untuk kita perbaiki. Kita sudah masuk ke dalam pelayanan yang disebut istilahnya pelayanan prima itu, sehingga dengan momen 2 tahun BPMPT ini kita jadikan titik atau menjadikan apa ya, kita evaluasi, kita jadikan suatu pemikiran baru sehingga ke depan BPMPT bisa menjadi suatu lembaga yang memang betul-betul bisa memberikan pelayanan publik yang prima tadi.